Nih, kata Mayu, jalannya seperti Nutella. Ilustrasi yang tepat sepertinya. Selamat pagi, Lur. Hari ini Sabtu mau goes santai ke Madland. Hanya goes-goes santai bareng ibu-ibu, Om Platik seperti biasa. Co-partner. Hari ini sengaja bawa D7 biar adu tawon sama cruiser nih. Adu tawon sama ini. Yang ini pakai hood. Nanti kita lihat suaranya bareng cruiser mana lebih mantul. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu perjalanannya. Check it out, guys. Ini melewati kawasan Kompar. Nanti keluar Kompar baru menuju perumahan Madland Cilengsi. Suasana pagi hari ini cerah, cukup terik sepertinya nantinya. Ini Om Bangun memimpin di depan menghadapi tanjakan Kompar. Tapi turunan. Langsung nanjak. Turun lagi. Mantap. Ini jalur sepi menuju Madland. Nah, Lur, tadi habis jalur Syahdu, mentok pertigaan belok kanan, ketemu jalur yang saya sedang jalanin ini. Ikutin saja lurus, ketemu perempatan ini. Ke kanan juga bisa ke Madland, cuma jalurnya lebih ramai. Ambil lurus saja ke bawah sini. Kecil, masuk lurus saja. Oke, masuk perumahan Madland yang satunya lagi, sebelahnya lagi menuju arah Mall Madland. Itu apartemennya yang tinggi. Oh, itu gedung apartemennya, guys, yang baru selesai. Yang nyari-nyari apartemen Cilengsi boleh ke Madland. Nah, ketemulah Metropolitan Mall Cilengsi. Pengen mampir-mampir ngopi, bisa mampir ke mall ini dulu atau setelah pulang pengen istirahat. Sekalian minum, belanja. Bolehlah main ke mall ini. Mallnya juga prokes COVID-nya diterapkan, wajib pakai masker masuk dalam mall, diukur suhu sebelum masuk. Jadi diputuskan mau ke Genta karena Mbak Erna, Om Bangun tuh belum pernah ke Genta. Jadi dari Madland ini tadi rencanakan sampai Madland, cuma karena mau ke Genta kita lanjutkan aja sekalian jalan ini. Gak ada putar balik, langsung lanjut. Oke, ini kompleksnya lengkap lah. Tadi ada mall, ini ada Giant.
ekstra untuk supermarketnya, ada McDonald's, ada rumah sakit Hermina juga. Yoi. Nih, kata Mayu, jalannya seperti Nutella. Ilustrasi yang tepat sepertinya. Bener. Kalau berbatu-batu, loncat-loncat. Wah, bos. Hati-hati, licin. Pelan-pelan aja. Mantap betul guys jalurnya. Sawitnya udah di tembok kiri kanan. Mantap, jalur sawit tapi udah di beton kiri kanannya. Oke, karena udah dibuat jalan bagus kayaknya supaya membatasi akses ke kebun sawitnya. Tadi nggak bisa lewat jalur sawit karena sudah ditutup, lewatnya jalur beton. Ini lewat jalur syahdu lagi. Trik di warung kecil yang ketemu di tengah jalan. Pembangunan dengan speed yang luar biasa. Sambalnya pedes. Kerupuk. Kalau udah lelah gini makanan. Bakwan kerupuk udah tahu kayaknya. Bagus banget. Aduh ya Allah. Ini perfect combo banget, wow. Perfect banget ini. Kerupuk om, kerupuk luar biasa. Nikmat ini. Kuahnya aja masih kelihatan di sini. Bibir langsung berur. Kerupuk. Tapi kayaknya bisa juga sih tuh, kan luas kompleksnya luas ya. Nggak apa-apa. Cuma iya, cuma nggak tahu masuknya dari mana. Tambah om. Skup.
Nah, masuk lewat sini guys. Di dalam tuh udah gentanya. Om Bangun dengan semangatnya udah keterusan. Kayaknya minum ramuan nih tadi malam. Bisa kencang begini. Belok. Kita tiba di studio Alam Genta guys. Suasananya bulan Maret 2021 seperti ini. Blue Studio Alam ini tempat membuat sinetron-sinetron seperti ya jenis-jenis Saur Sepuh, Brahma Kumbara, yang silat-silat seperti itu guys. Oke Lur, sampai di sini dulu acara gue hari ini sudah sampai di Genta. Gimana Mbak? Keren. Oke. Genta, ayo. Memuaskan. Ya, datang ke sini. Sampai keren. Oh, iya. Sudah? Sampai bertemu lagi minggu depan. Bye. Bye.